Menhan RI sekaligus Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto, bertolak ke China selama 3 hari atas undangan Presiden China Xi Jinping. Informasi itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, Jumat 29 Maret 2024. Kunjungan itu dijadwalkan berlangsung dari tanggal 31 Maret sampai 2 April 2024. Selama kunjungan tersebut, Prabowo juga akan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang. Kemenlu China menyebut, pertemuan ini bertujuan untuk bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan masalah-masalah kepentingan bersama Indonesia-China. Ditekankan, pentingnya hubungan antara China dan Indonesia sebagai dua negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Selain itu, Indonesia-China juga memiliki persahabatan tradisional yang kuat dan kerjasama yang erat. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi, hubungan bilateral China-Indonesia berhasil momentum pertumbuhan yang kuat dan memasuki tahap baru dalam membangun masyarakat dengan masa depan bersama. Kemenlu China juga menyoroti kunjungan Prabowo ke negeri tirai bambu sebagai pertanda positif yang menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua negara. 普拉博沃先生将中国作为当选总统后的首访国家，充分体现了中印尼关系的高水平。双方将以此访为契机，进一步巩固传统友谊，深化全方位战略合作，推进中印尼发展战略对接，打造发展中大国命运与共团结协作共谋发展的典范。 为地区和全球的发展注入更多的稳定性和正能量。